Pentas dihias segar suasana bunga hiasan penyeri sudut. Selamat datang gamelan berirama pemanis kata salam disambut. Melayang serimpit di atas pematang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berusaha Encik K. Yogis Warren, Timbalan Ketua Pengarah Makro Unit Perancang Ekonomi. Pengarah-pengarah seksyen, pegawai-pegawai kanan daripada UKAS, Jabatan Perangkaan dan ICU, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama menghadiri program eksklusif bersama Yang Berhormat Menteri. Program yang jarang kali diadakan ini adalah istimewa kerana hadirin semua akan berpeluang untuk memahami falsafah, sejarah dan senario sebenar pembangunan ekonomi negara melalui kacamata dan pengalaman insan bernama Nur Muhammad Yaakob. Yang Berhormat Tan Sri juga akan berkongsi pengalaman beliau sebagai pegawai kerajaan dan juga ahli politik serta pandangan beliau terhadap masa hadapan negara kita yang tercinta, Bumi Bertuah Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi mendapatkan berkat program kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Syah bin Abdul Raub untuk memimpin bacaan doa. Dengan hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan limpah inayah-Mu ya Allah kami diberi kesempatan berkumpul pada pagi yang bersejarah ini sempena program eksklusif bersama YB Menteri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan sifat keagungan serta kebesaran-Mu, kami sekalian hamba-hamba-Mu yang lemah lagi tiada upaya, dengan penuh rendah diri, menadah tangan, memohon agar Engkau kurniakan taufik dan hidayah kepada kami. Juga kepada para pemimpin-pemimpin kami, supaya dapat kami membangunkan negara Malaysia yang tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, iaitu negara yang baik lagi dirahmati. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Wahab, sesungguhnya kami bersyukur kepada-Mu atas segala nikmat pembangunan dan kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang dapat kami nikmati juga oleh setiap lapisan rakyat di negara ini. Mudah-mudahan ya Allah, nikmat-nikmat ini akan terus berpanjangan dan terus bertambah-tambah di bawah kepimpinan dan jentera pentadbiran kerajaan yang saleh, berwawasan, amanah dan cekap. Ya Allah, Ya Fatahu, Ya Alim, Engkau kurniakanlah kepada kami kebijaksanaan, kekuatan semangat dan kesabaran yang tinggi untuk terus menabur bakti, memajukan negara Malaysia yang kami cintai ini demi mentransformasikan negara ini menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Ya Allah, Ya Rabbul Izzati, peliharalah kami daripada segala bala bencana, jauhkan kami dari hujan mara bahaya di luar kemampuan kami. Anugerahkanlah kepada kami dengan nikmat kesihatan agar kami dapat terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara tercinta ini. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunkanlah segala dosa akibat kelemahan dan kesalahan kami. Kukuhkanlah perpaduan di antara rakyat berbilang kaum di negara ini dan suburkanlah semangat mahabbah, bertoleransi dan hormat menghormati antara satu sama lain supaya negara ini
terus maju membangun supaya kemakmuran dan keamanan negara ini terus terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syah bin Abdul Ra'ub di atas bacaan doa sementara tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis kini diteruskan dengan tayangan video khas Ihsan Filem Negara Malaysia bertemakan Malaysia Bumi Bertuah. Untuk makluman hadirin sekalian, video ini adalah bahan arkib yang dihasilkan sebelum Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak memegang tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Video ini akan membawa kita menelusuri evolusi pembangunan negara di bawah pemerintahan 5 Perdana Menteri serta usaha-usaha yang telah dilaksanakan sehingga negara kita mengecapi nikmat keamanan, kemakmuran dan kemajuan pembangunan. Ayo, sama-sama kita saksikan video tersebut. Salah sebuah negara paling pesat membangun di rantau Asia. Dalam usaha mencapai wawasan 2020, Malaysia terus mengorak langkah untuk terus maju dalam segala bidang meliputi pembangunan fizikal, intelektual dan juga kerohanian. Rakyat negara ini sungguh bertuah kerana dianugerahkan sebuah kerajaan yang berwibawa dan sentiasa menitik beratkan kesejahteraan rakyat dalam merancang pembangunan negara. Namun, apa yang dinikmati hari ini bukanlah datang bergolek dengan begitu mudah. Sebaliknya, ia telah melalui liku-liku yang sukar. Perang Dunia Kedua banyak memberi pengajaran betapa peritnya kehidupan di bawah penjajahan. Rakyat ditindas, asas kehidupan serba kekurangan. Rata-rata penduduk tanah Melayu ketika itu dibelenggu kemiskinan. Tiada kegiatan ekonomi khusus yang boleh menyumbang kepada perolehan pendapatan bagi menjamin kehidupan sempurna. Rakyat hidup umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Peluang pendidikan di kalangan kanak-kanak juga sangat terhad. Hanya golongan yang berkemampuan sahaja dapat memberikan pendidikan yang sewajarnya kepada anak-anak mereka. Kemudian kemiskinan serta kepayahan hidup akibat dari penindasan penjajah telah membawa kepada penyatuan penduduk yang berbilang kaum bertujuan untuk menamatkan penjajahan Inggeris. Bermula dengan gerakan penentangan Malayan Union pimpinan Dato' Ong Jaafar pada tahun 1942 hingga 1946, semangat nasionalisme di kalangan penduduk terus bercambah sehingga kepada penubuhan UMNO pada 11 Mei 1946. Penubuhan parti-parti politik ini telah membuka jalan kepada pencapaian kemerdekaan negara tanpa pertumpahan darah. Kesepakatan antara kaum terutamanya Melayu, Cina dan India menyebabkan Inggeris terpaksa akur kepada tuntutan kemerdekaan tanah Melayu ketika itu.
Pada 31 Ogos 1957, bermulalah detik berperintahan sendiri tanah bertuah ini yang diterajui pentadbirannya oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haq. Persidangan parlimen pertama selepas merdeka dan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Perdana Menteri pertama dari tahun 1957 sehingga 1970. Pentadbirannya mengutamakan pembangunan minda rakyat ke arah kehidupan bertikai. Namun, Tunku juga berhadapan dengan satu lagi cabaran dalam mencari erti keamanan. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, muncul cubaan pihak lain yang ingin turut berkuasa. Ancaman Parti Komunis Melayu yang bermula sejak sebelum merdeka telah meletakkan negara dalam darurat dari tahun 1948 lagi sehingga 1960, dan konfrontasi dengan Indonesia menyusul selepas itu. Bagaimanapun, semua cabaran ini dapat ditangani dengan jayanya oleh kepimpinan negara tatkala itu bagi membolehkan segala usaha pembangunan untuk rakyat dapat diwujudkan. Pada 16 September 1963, satu lagi peristiwa bersejarah negara tercatat. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu telah bersetuju untuk memberi kemerdekaan kepada Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini diisytiharkan merdeka di bawah naungan Malaysia. Selepas darurat 13 Mei 1969, dasar ekonomi baru diperkenalkan. Dasar ini bertujuan untuk membasmikan kemiskinan serta penyusunan semula masyarakat ke arah meningkatkan taraf ekonomi rakyat di samping meneratkan perpaduan kaum. Kepimpinan bertukar ganti. Perjuangan untuk rakyat dan negara tetap diteruskan. Tun Abdul Razak Hussein mengambil alih tampuk pentadbiran negara pada 22 September 1970. Beliau memberi penekanan kepada usaha-usaha pembasmian kemiskinan dan pembangunan luar bandar. Kemudahan klinik-klinik kesihatan untuk keperluan penduduk desa juga diutamakan. Program pembukaan tanah dan penempatan penduduk di kampung-kampung tersusun dilakukan untuk rakyat miskin di seluruh negara agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Kerajaan percaya hanya dengan keseimbangan ekonomi serta perpaduan kaum akan menyumbang kepada pembangunan negara dengan lebih berkesan. Felda merupakan satu program penempatan yang paling unik di dunia dan kini cuba ditiru oleh beberapa negara membangun. Pertumbuhan ekonomi negara mula ketara dalam berbagai bidang termasuk sektor persilangan dan penerokaan perdagangan ke pasaran antarabangsa juga mula memerata. Setelah hampir 20 tahun mencapai kemerdekaan, pentadbiran negara beralih pula kepada Tun Hussein On yang memberi tumpuan kepada soal perpaduan kaum dan kesinambungan pembangunan di samping hubungan antarabangsa. Di bawah kepimpinan Tun Hussein Ong sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, pembangunan negara menjadi semakin besar dan taraf hidup rakyat juga semakin bertambah baik. Pembangunan negara pada era pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad nampak lebih ketara. Bermula dengan tumpuan kepada bidang perindustrian dan perdagangan. Negara dan rakyat
digerak serta dibentuk oleh berbagai-bagai dasar dan pembaharuan sehingga ianya menjadi negara yang paling maju di kalangan negara-negara membangun dari segi fizikal, kerohanian dan intelektual. Perkembangan ini telah menjadikan Malaysia mula dihormati dan mendapat perhatian dunia. Pembangunan intelektual dan kerohanian dilaksanakan menerusi pendidikan formal yang berteraskan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai sejarah. Hasil dari pendidikan yang sempurna, maka lahirlah ramai cendekiawan yang mahir dalam bidang-bidang tertentu serta memiliki kualiti pribadi yang terpuji. Merintis era baru dalam hubungan serantau dan antarabangsa dengan tumpuan utamanya kepada agenda ekonomi. Dalam menjaga kepentingan Islam, Malaysia turut memainkan peranannya dan pada 14 Oktober 2001, Malaysia diisytihar sebagai negara Islam. Setelah 22 tahun menerajui negara, tugas diserahkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi dalam satu majlis bersejarah pada 31 Oktober 2003 di Istana Negara Kuala Lumpur. Transisi peralihan kuasa ini dilakukan dengan begitu teratur dan harmoni atas semangat kenegaraan yang tinggi. Sri Abdullah Haji Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-5 akan terus melaksanakan tanggungjawab untuk kepentingan negara dan seluruh rakyat. Mandat besar yang diberikan oleh rakyat melalui pilihan raya umum pada 21 Mac 2004 membuktikan bahawa kepimpinan Datuk Sri Abdullah diyakini mampu melaksanakan segala agenda pembangunan negara dengan lebih berkesan. Datuk Sri Abdullah bersama barisan kabinetnya sentiasa mencari pendekatan baru di samping membentuk dasar-dasar yang boleh mendatangkan faedah untuk kepentingan negara. Dasar-dasar pembangunan sebelumnya, beliau turut memberi penekanan kepada bidang pertanian dalam usaha memperbaiki taraf hidup golongan rakyat yang bergantung hidup kepada sektor ini, di samping meningkatkan pengeluaran bahan makanan sendiri termasuk bidang bioteknologi. Kemajukan bidang ternakan dan peningkatan taraf hidup kaum nelayan juta diberi perhatian. Walaupun ini rakyat telah menikmati kehidupan yang selesa, namun pembangunan akan menjadi kurang bererti tanpa penyertaan seluruh rakyat. Sebab itu, Datuk Sri Abdullah mengajak semua rakyat bekerja bersama-sama. Prinsip adil, tegas dan saksama serta konsep Islam Hadori menjadikan kepimpinannya begitu diyakini ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Di samping melengkapkan pembangunan negara, hubungan antarabangsa yang sedia terjalin terus dipertingkatkan. Hubungan dalam berbagai bidang, terutamanya ekonomi dan politik, amatlah penting demi kemajuan dan keamanan sejagat.
Hubungan dengan negara-negara Islam juga dieratkan untuk kesejahteraan bersama. Kini, Malaysia boleh berbangga dengan pencapaian. Semuanya adalah berkat kestabilan politik, ekonomi, kebijaksanaan pemimpin dan keharmonian masyarakatnya yang berbilang kaum, budaya, agama dan adat bersama. Namun begitu, Malaysia akan terus mengorak langkah dalam usaha untuk mencapai wawasannya demi negara dan kesejahteraan seluruh rakyat. Yang berhormat Tan Sri, Dif-Dif Korhormat dan para hadirin sekalian, majlis kini akan diteruskan dengan sesi bual bicara bersama Yang Berhormat Menteri. Majlis ingin mempersilakan moderator bagi sesi ini iaitu Encik Zainal Azman bin Abu Seman, Timbalan Pengarah Seksyen Pengalihan Unit Perancang Ekonomi untuk mengambil tempat di atas pentas bagi memulakan acara. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, saya dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Tan Sri Nor Muhammad Yaakob, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, untuk mengambil tempat beliau di atas pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Nor Muhammad Yaakob, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Encik K. Yogeshwaran, Timbalan Ketua Pengarah Makro Unit Perancang Ekonomi. Yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan ya, dan juga pegawai-pegawai kanan UPE, ICU, UCAS dan juga DOS yang hadir pada hari ini. Seterusnya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Seperti tuan-tuan dan puan-puan dan sedia maklum, majlis kita pada pagi ini kita namakan sebagai program eksklusif bersama Yang Berhormat Menteri. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita amat berbesar hati dan berbangga kerana Yang Berhormat Tan Sri Nor Muhammad Yaakob bermurah hati untuk bersama-sama kita untuk berkongsi pengalaman dan juga memberi pandangan beliau mengenai pembangunan negara yang tercinta. Dan sesi kita pagi ini, saya percaya agak lama Tan Sri,
kita ada hingga 10.30 pagi. Jadi di sini saya ingin jelaskan bahawa sesi kita pada pagi ini akan kita bahagikan kepada dua sesi utama. Ya. Yang pertamanya, sebentar lagi saya akan menjemput Yang Berhormat Tan Sri untuk memberi ataupun menyampaikan ucapan beliau, ya, di mana beliau akan terkata berkongsi pengalaman beliau. Ya. Dan seterusnya, selepas ucapan Yang Berhormat Tan Sri, kita akan membuka, ya, sesi untuk soal jawab, ya, daripada pihak tuan-tuan untuk berinteraksi dengan lebih rapat dengan Yang Berhormat. Dan di sini saya percaya banyak perkara-perkara atau soalan-soalan yang akan dibangkitkan oleh pihak tuan-tuan dan perempuan kepada Yang Berhormat Tan Sri. Ya, jadi sebelum kita meneruskan sesi ini lagi, saya juga ingin, ya, supaya tuan-tuan dan perempuan, ya, kita lebih mendekati Tan Sri, ya, di mana satu tayangan multimedia selama lebih kurang 5 minit lah akan ditayangkan sebentar ini. Saya silakan pihak
telah menyaksikan video yang pertama tadi yang agak panjang ni, video berkenaan dengan perlibatan Tan Sri dalam pembangunan khususnya di Kementerian Kewangan dan juga di Kementerian di Jabatan Perdana Menteri, khususnya di menerajui BU UKAS dan juga DOS. Jadi seterusnya saya dengan sukacita menjemput Yang Berhormat Tan Sri untuk menyampaikan ucapan atau amanat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saudara Yogis, saudara Zaina, saudara saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah ini juga dapat kita berkumpul di sini pada pagi ini untuk satu majlis eksklusif bersama saya. Saya fikir elok kita ambil peluang seperti ini pada pagi untuk berbincang sedikit isu-isu yang penting. Dan oleh kerana hari ini saya memberi ucapan kepada ahli-ahli ekonomi, ucapan saya lain dari ucapan yang saya bagi di Tasik Lubok kepada pengundi saya yang setia mengundi UMNO sejak berdekad-dekad dahulu. Saya fikir lebih baik saya beri satu ucapan yang lebih sophisticated. Jadi ucapan saya bertajuk From the Politics of Development to the Politics of Social Justice. Itu topik yang mungkin berat tapi akan diringankan oleh saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, elok kita mula dengan tarikh keramat 31 hari bulan Ogos tahun 57. Tarikh itu keramat sebab pada tarikh itu kita lahir sebagai sebuah bangsa yang berbaluah, sebagai sebuah negara merdeka. Sejak satu tempoh Dewan Mandi pun dah sampai dah. Saya lebih berani cakap dengan confidence bila seorang dewa ada di sini. Bukan saja dewa biasa, dewa jaga duit, dewa money. So kita baru start, Datuk. Baru start. So kita mula dengan tarikh 57 dan kita jadi sebuah negara merdeka. Setelah begitu lama jadi hamba kepada pelbagai bangsa. Sejak tahun 1511 kita kehilangan Kesultanan Melaka, Melayu Melaka. Dan lepas itu satu demi satu kita menjadi hamba kepada Perangi, Belanda, Jepun, Inggeris. Lepas itu Inggeris datang balik. Satu tempoh yang lama, 446 tahun. Tapi Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT, tahun 57 kita menjadi sebuah negara merdeka. Sungguh pun merdeka, sungguh pun kita gembira dapat maruah bangsa kembali. Tapi keadaan kita daif. Api memang api ayam jalan tanda. Sekolah pun tak banyak, di kampung saya pun tak ada sekolah. Ada sekolah kampung tapi tak ada sekolah mendengar. Kemiskinan 75% dari penduduk Melayu pada masa itu, khasnya Melayu, miskin. 3 dari 4 keluarga miskin. Pendapatan
sebulan tak, setahun tak sampai RM1,000. Satu tahun per capita income tak sampai RM1,000. Bilangan profesional, lawyer, doktor, property surveyor, dentist, accountant, jumlah di layer begitu kecil. Dari semua kaum begitu kecil. Dari kaum Melayu cek kecil sekali. Tak sampai 2.5% dari semua bidang dikutai oleh Melayu. Kalau 100 doktor, hanya 2 doktor. Kalau 100 engineer, tak sampai 2-3 engineer. Begitu kecil. Bilangan jumlah kecil, semua kaum. Dan bilangan Melayu begitu kecil. Dan di sinilah kita mula. Dan pada masa itu, kita memberi tumpuan kepada economic development. Itulah kalau tanya perkataan yang indah sekali dalam bahasa Inggeris. Apakah bahasa pada masa itu? Perkataan-perkataan yang indah sekali, frasa yang indah sekali dalam bahasa Inggeris. Bukan perlu baca Shakespeare ke Dickens ke, tak perlu. Kita semua tahu, the most beautiful word in the English language was economic development. Itulah kita mimpikan, itulah kita laksanakan. Dan banyak buku ditulis pada masa itu, dan semua pegawai di EPU pada masa itu hampir sebanyak ada bencana. Dia baca buku The Politics of Economic Development. Sebab itulah yang kita memerlukan pada waktu itu. Sebab negara begitu daif, rakyat begitu daif, begitu miskin. Kita perlu satu dasar development dari segi ekonomi, dari segi politik, membawa rakyat, angkat rakyat keluar dari kancah kemiskinan dan membawa kita ke satu tahap hidup yang lebih selesa. Dan kita berjaya. Sejak tahun 1957, kita mewujudkan begitu banyak sekolah, kita mewujudkan infrastruktur yang begitu banyak, kita melatih begitu banyak cikgu, kita memberi peruntukan yang begitu banyak untuk pendidikan, kita bawa anak-anak dari kampung dan pedalaman duduk di hostel-hostel di bandar, memberi pendidikan secara percuma, hantar mereka pergi belajar di overseas dan di universiti pendalaman, universiti dalam. Dan hari ini kebanyakan dari mereka adalah ketua-ketua kerajaan, departemen, DLC dan private sector. Dan kita telah mengambil langkah untuk menghapuskan kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar yang begitu tinggi tahun 1957, hari ini tak ada lagi dah. Kemiskinan ada sedikit sini sana, tapi kemiskinan tegar sudah dihapuskan. Dan kita berjaya. Kita berjaya dan EPU memainkan peranan EPU UKAS, statistik, jabatan statistik dan jabatan-jabatan di bawah kita memainkan peranan yang begitu penting dalam transformasi ini dengan memberi fokus kepada economic development. Dan kita berbuat beberapa keputusan yang kena pada tempatnya dalam kita membawa 50 tahun yang pertama. 50 tahun yang pertama kita buat banyak keputusan yang kena pada tempat dan masa. Keputusan pertama kita buat ialah kita ikut sistem kapitalisme. Pada waktu kita menjadi merdeka, kebanyakan negara yang juga menjadi dapat kemerdekaan pada waktu itu pilih untuk menjadi sosialis. Yang fashion pada masa itu adalah sosialis. Dan jiran kita di Singapura, dia pun menjadi sosialis. Tapi kita fikir sosialis kita tolak. Sebab kita fikir sosialis ini adik-beradik komunis. Jadi kita tak mau komunis. Kita tolak komunis, kita tolak sosialis. Kita pilih kapitalisme. Dan dalam tempoh 13 tahun pertama kita merdeka, kita ikut kapitalisme cara barat.
Sebab itulah diajar oleh Depa, oleh Barat kepada kita, dan kita pun ikut. Kita pun tak arif sangat. Tapi selepas tahun 70, kita berubah secara drastik konsep kapitalisme yang kita laksanakan di Malaysia. Kalau dahulu sebelum tahun 70, konsep kapitalisme yang kita uruskan adalah laissez-faire. Laissez-faire itu adalah satu sistem di mana kerajaan memberi tumpuan hanya kepada penjanaan ekonomi dan bukan kepada pengambilan. Dan itu kita cuba 13 tahun pertama gagal, dan mulai tahun 70 kita membawa satu pembaruan kepada konsep kapitalisme, iaitu dasar ekonomi baru. Dari 70 sampai sekarang kita pegang kepada prinsip dasar ekonomi baru, iaitu kerajaan harus menjana ekonomi, dan pada masa yang sama juga penting kita membahagikan kemakmuran yang hasil dari ekonomi secara adil, secara saksama. Dan itulah kita buat sejak tahun lagi. Dalam tempoh 50 tahun pertama, kita berjaya membawa negara kita dari sebuah negara daif, miskin, untuk menjadi sebuah negara yang hari ini, 50 tahun pertama, by 2007, kita dah menjadi sebuah negara industri, sebuah negara modern, dan kita telah melakukan satu transformasi. Tapi dalam melakukan transformasi ini, bukan semuanya senang. Dalam tempoh 50 tahun pertama, kita juga tahu bahawa kita menghadapi cabaran yang datang dari pelbagai pola, yang datang dari pelbagai bentuk. Dan apa yang kita gembira ialah tiap-tiap kali kita menghadapi cabaran dan rintangan, kita bukan saja dapat menghadapi dan mengatasi cabaran itu, kita wujud lebih teguh tiap-tiap kali kita hadapi cabaran. Kali pertama seperti saya sebut tadi, tahun 69, tahun kedua, cabaran kedua tahun 71, harga naik, tahun 86, semua harga komoditi yang kita keluarkan mendudung kerajaan dalam keadaan yang begitu susah. Dan tahun 97-98, kita dilanda oleh satu krisis kewangan dari Barat apabila bursa saham kita merudum, ringgit kita yang begitu stable, RM2.50 satu US dollar menjadi RM5 satu US dollar. Syarikat-syarikat yang sebelum ini begitu kuat dan kukuh menjadi muflis, dan kerajaan kita hampir kita serahkan balik kerajaan kepada IMF dan World Bank. Tapi ini tidak terjadi sebab kita mempunyai kerajaan yang berani, mampu fikir di luar kotak dan mempunyai inovasi yang baik, dan kita dapat memulihkan ekonomi tiap-tiap kali. Dan kita juga mempunyai kepimpinan yang berani, yang mendapat membuat keputusan yang berani. Satu keputusan berani tahun 1997-98, kita tolak bantuan IMF, bantuan World Bank, dan kita memulihkan ekonomi secara kita. Sebelum itu pun tahun 81-82, kita juga berani untuk mewujudkan sistem perbankan Islam. Negara pertama yang mewujudkan sistem perbankan Islam pada tahun 80-an adalah kita. Sebenarnya Tun Mahathir Mohamad apabila dilantik sebagai Perdana Menteri, antara keputusan pertama beliau buat adalah untuk mewujudkan sistem perbankan Islam. Dan
saya sebut tahun 57 per capita income kita tak sampai RM1,000 setahun. Sekarang dah hampir RM30,000 lebih. Dan kita tengok, kita lihat profesional begitu banyak, begitu ramai. Dan bilangan Melayu pun, bilangan Bumi Putra dalam kumpulan itu pun dah meningkat menjadi hampir 50%. Dan infrastruktur pun begitu banyak dan dekat. Dan kita pegang kepada dalam theory development, kita pegang, kita percaya juga theory Rostov yang kita belajar di universiti, Rostov's theory of different stages of economic development. Dan dia sebut dalam theory itu bahawa untuk sampai ke satu taraf take off, before you can reach the take off stage, you must reach the take off stage baru boleh take off. Dan untuk capai, untuk pergi sampai ke tahap take off, yang paling penting adalah infrastruktur. Oleh sebab itulah kita membina begitu banyak infrastruktur. Dan alhamdulillah hari ini kita mempunyai infrastruktur yang cukup. Jadi itu 50 tahun yang pertama. Kita dah masuk era 50 tahun yang kedua. Dan kita hari ini pegawai-pegawai IPU, UKAS, Statistik akan bertugas dalam tempoh sebahagian dari 50 tahun yang kedua. Dan apakah peranan IPU, peranan kerajaan dalam membawa ekonomi kita menjurus kepada wawasan 2020 and beyond, and beyond 2020. Haruskah kita ikut sama the politics and economics of development yang kita laksanakan sejak kita merdeka dahulu? Saya berpendapat bahawa economic development masih penting. Dan tugas EPU dalam membahagikan economic resources untuk beberapa sektor adalah penting, memang penting. Tetapi sudah sampai satu tahap, satu masa apabila fokus kita mungkin patut berubah kepada satu wawasan, satu gagasan yang lain. Apakah gagasan itu? Gagasan itu adalah keadilan sosial. Dari economic development, kita patut lihat lebih banyak kepada keadilan sosial. Saya bagi satu dua example, contoh. Dulu semasa saya di kampung, kalau budak-budak di kampung tahun 50-an, tahun 60-an, kalau dalam peperiksaan SPM ataupun sama dengan SPM dulu, dia panggil Sijini Cambridge ke apa itu dengan nama lain, tapi samalah SPM. Kalau anak-anak dalam satu keluarga dapat 2A dalam SPM, ibu bapa buat kenduri 2 hari 2 malam. Begitu seronok anak dapat 2A. Dan anak orang lain di kampung yang anak ada anak darah semua nak pilih kita jadi menantu, sebab oh, si Ahmad ni dapat 2A, boleh jadi gawai kerajaan. Hari ini dah berubah dah. Banyak dari kita dapat 9A, 9A plus. Jadi kerajaan pun, ini eloklah, ini menunjukkan peningkatan dalam taraf pendidikan. Jadi kerajaan pun buat satu policy yang liberal jugalah, yang berasaskan meritokrasi dan berasaskan kepada keadaan kita yang berlainan sejak tahun 60-an. Siapa anak-anak pelajar-pelajar yang dapat 9A, 9A plus dapat beasiswa secara automatik. Secara automatik. Tak perlu pergi interview, tak perlu pergi
ujian tunjuk 19 dapat beasiswa. So itu bagus. Itu adalah cara baru. Simple meritocracy. Tapi kita fikir juga bahawa mungkin ada juga anak-anak kita di pendalaman yang masih ada juga golongan yang hidup baik yang dapat keputusan baik, mungkin cemerlang tapi tak sampai 9A dan perlu juga diberi perhatian. Jadi kita mewujudkan satu skim yang diberi nama peneraju. Satu skim yang diberi nama peneraju. Dan tujuan skim ini ialah untuk pergi cari anak-anak kita yang dari kampung-kampung pendalaman hidup daif dan dalam keadaan yang begitu mencabar pun dapat 5A, 6A, 7A, 8A dan beri beasiswa untuk mereka untuk A-level ke IB atau lain-lain dan kemudian hantar ke universiti di dalam negeri atau di luar negeri. Dan tahun lepas kita memilih 210 keluarga anak-anak kita. Dan banyak saya sendiri pergi tempat di banyak tempat dan saya lihat sendiri bahawa ada pelajar yang kena terpaksa berjalan 5-4 kilometer ke sekolah, sekolah jauh dari rumah, jalan balik dan keadaan rumah pun daif, ibu bapa penjual kuih dapat pendapatan tak banyak dan budak nama dia Sharifah, budak itu dalam keadaan yang begitu mencabar dapat 8A. So kita fikir kalau dalam keadaan yang begitu mencabar dia dapat 8A, kalau keadaan lebih selesa mungkin dia dapat lebih dari 9A+. Jadi itulah kita buat, kita memberi peluang dari segi keadilan sosial untuk anak-anak pelajar-pelajar begitu untuk menyerlah. Itu satu. Yang kedua, kita juga lihat bahawa dari cohort university graduate yang graduate tiap-tiap tahun di peringkat IPTA dan IPTS lebih kurang 160,000. Banyak dapat kerja dalam tempoh 6 bulan, tak jadi masalah. Tapi ada juga yang tak dapat kerja dalam tempoh 6-7 bulan. Dan banyak yang tak dapat kerja adalah mereka dari pendalaman dan mereka memerlukan sedikit bantuan. Jadi kita wujudkan satu skim bernama SLIM untuk memberi latihan dan bantuan supaya setahun selepas bantuan itu mereka dapat kerja. Semua dapat kerja, garanti. Kita bantu juga. Dan kita juga mewujudkan satu skim baru-baru ini di mana ibu bapa yang mungkin dapat PTPTN tapi mereka miskin memerlukan sedikit lagi bantuan untuk memastikan anak mereka di universiti dapat menghabiskan kursus. Kita mewujudkan satu lagi skim top up di mana mereka boleh pinjam dari bank. Dan juga untuk ibu bapa yang hantar anak mereka ke overseas memerlukan sedikit bantuan, kita juga memberi bantuan. Dan banyak isu-isu social security juga diberi perhatian oleh kerajaan hari ini supaya kita lihat bahawa kita dah hampir maju dan kita tidak mahu segelintir atau sebahagian dari rakyat kita tertinggal atau masih masih tidak dapat keadilan sosial. Ada juga kumpulan yang terdapat IC oleh kerana isu-isu teknikal, terdapat citizenship oleh isu-isu teknikal dan masih ada yang hidup di tempat-tempat yang tak ada pengangkutan.
Jadi ini jadi fokus kita di IPU juga selain dari tugas-tugas biasa. Social justice itu satu isu yang kompleks jugalah. Dan selalu untuk illustrate tentang complexity social justice, kita gunakan satu umpama, menggunakan satu flute, satu alat permainan. Katakan kita ada satu alat permainan dan ada tiga budak yang mahu alat permainan itu. Budak A kata dia miskin. Dia miskin, kalau alat permainan flu itu tidak diberi kepada dia, dia tak ada duit untuk beli alat permainan lain. Itu A. B kata dia perlu diberi alat permainan sebab antara tiga pelajar budak itu hanya dia tahu main flu. Itu B. C kata flu itu patut dimiliki oleh dia, diberi kepada dia sebab dialah yang buat flu itu. Jadi dari segi keadilan, keadilan sosial, kalau kita terpaksa buat keputusan, kita nak bagi float itu kepada siapa? Kepada A atau B atau C? Soalan itu memang susah dan tidak ada jawapan yang tepat dan kita boleh bincang berkait ini. Tapi poin saya ialah dari konsep social justice itu yang kadang-kadang kompleks, ada satu bahagian subset dalam social justice yang tidak kompleks, iaitu untuk menghapuskan ketidakadilan sosial, to remove social injustice. That is the easier part. Dan itulah kita buat melalui SLIM program. SLIM kita bagi training supaya dia dapat kerja, sebab lepas dia keluar dari universiti tak dapat kerja is a social injustice to him, untuk keluarga dia, untuk kerajaan rugi belanja begitu banyak tak dapat pelanggan dari dia. So there's a social injustice, we just remove it. Senang saja, kita bagi training 1 year, dia dapat kerja. Budak-budak yang bapa hantar pergi belajar overseas 2 tahun, lepas tu bapa tak ada duit. Dan kita wujudkan satu mekanisme untuk dia beli, untuk dia pinjam. Kita remove one social injustice. Budak-budak yang pendalaman dapat keputusan yang baik juga, tapi tak sampai 9A+, tak dapat beasiswa dari kerajaan. Sungguh pun mereka hidup dalam keadaan yang begitu mencabar dan dapat keputusan yang begitu baik. Kita cari mereka, bukan mereka cari kita. Kita cari mereka. Saya sendiri pergi Sarawak dengan saudara, dengan pegawai-pegawai, dan kita sampai sekarang orang Penan, hanya seorang Penan yang pergi universiti. So dalam skim ini kita nak cari Penan yang kedua. So 2 hari 2 malam kita naik bukit turun bukit, cari Penan yang kedua. Dapat juga lah, alhamdulillah dapat. Hari ini dia belajar di belakang. Itu yang kita buat. Dan agenda Bumi Putra masih penting, tapi ikut cara baru. Kita wujudkan IPINAS, wujudkan Teraju, wujudkan Majlis Tindakan agenda Bumi Putra di bawah PM. Itu pun kita buat juga. Jadi dalam konteks 50 tahun yang akan datang, the economics, politics of economic development masih continue, tapi fokus patut kita bertukar sedikit kepada konsep social justice. Dan oleh kerana itulah kalau tuan-tuan lihat kepada dokumen 10-year plan kita, kita memberi satu fokus kepada 40% at the bottom.
the bottom 40%. Kita tahu di Malaysia kita boleh bahagi kepada 20% at the top yang kaya memang tak perlu bantuan. 20-40% the middle pun okay jugalah, mungkin memerlukan sedikit bantuan. Tapi 40% the bottom yang memerlukan banyak bantuan dari kerajaan. Kerana sekalipun mereka bukan lagi miskin, tapi pendapatan rendah, very vulnerable group, pendapatan perata 1,440, pendapatan maksimum 2,300, very vulnerable, jadi memerlukan bantuan. Dan kita memberi fokus kita kepada kumpulan ini dari segi social justice. Dan inilah wawasan kita untuk tahun 2020 apabila kita akan menjadi sebuah negara maju. Dan memang dari semua angka yang kita tahu termasuk kadar pertumbuhan 5.6% tahun lepas, kita akan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 dan insyaAllah mungkin juga lebih awal dari itu pada tahun 2018. Dan pada tahun 2018 atau 2020, bila kita menjadi sebuah negara maju dengan semua kumpulan hidup sebagai komuniti maju, kita juga mahu konsep social justice ini diterima, dipakai dan wujud dalam masyarakat kita. Itulah harapan dan hasrat kita pada masa hadapan. Dengan itu saya mungkin boleh jawab soalan kalau ada dan komen. Masih dalam. Assalamualaikum. Sorry Tan Sri, minta maaf soalan saya dalam bahasa Inggeris. Boleh kenalkan nama dan daripada mana dulu? Nama saya Abang Muhammad Asyik Sri, daripada Section Industry EU. EU staff and a concerned citizen of Malaysia, we know that like compared to other countries, our countries, other countries the agency is not that huge, but in our country, we have like 26 ministry and more than 30 agencies under Prime Minister Office, which caused the operating expenditure to balloon. Right now government are creating few agencies which are to cut the implementation methodology or modus operandi for example to commercialize R&D R&D product or services, or to cut all the methodology for faster pace of economic sector. So what I want to know is when we cut short everything, it will affect the accounting. For example, there's a few implication: accounting standard, auditing standard, all the other standard, SOP of government. So the implication it could cause like a lot of things. For example, debts in United States or European countries or UK, recession, which is the third year for this year. So what I want to know is many kind of repercussion will be affect our future generation. So what actually we can in this matter, everything is cut short to realize our high income targets in 2020, but a lot of implication and repercussion in that to realize that high income countries. So please could you give your advice on this matter? That's it. Saya juga patut ceritakan sedikit tentang isu ke dasar kerajaan dalam perbelanjaan. Banyak pihak
ada komen tentang kerajaan begitu begitu tak begitu sensitif dalam mengurangkan perbelanjaan, belanja pinjam dan belanja dan ini adalah satu perkara yang tidak baik. Tapi ini tak betul. Sejak dahulu lagi, sejak kita merdeka lagi, satu isu, satu prinsip yang kita pegang sampailah sampai ini ialah kita tidak pinjam untuk belanja operating expenditure. Jadi sekalipun kita ada banyak pegawai-pegawai, banyak kementerian, tetapi kita menggunakan hanya cukai yang kita collect ataupun dividen yang kita ada untuk bayar sewa, untuk bayar gaji. Dan kalau apa yang kita collect itu tak cukup, tak cukuplah gaji tak naik dan kita hidup within our means. Yang kita pinjam itu, kita pinjam hanya untuk development, untuk buat port, railway, airport, jalan, raya, jalan, untuk development. Sebab kita tahu kita pinjam untuk development, development akan menjana ekonomi, dan dengan menjana ekonomi syarikat-syarikat akan dapat buat untung. Melalui untung mereka bayar cukai, dan melalui cukai itu kita bayar balik pinjaman. Habis cerita. Jadi sampai hari ini kita tak pernah pinjam satu sen pun untuk operating expenditure. We just borrow for development expenditure. Dan kita pinjam itu pun kebanyakan dari local. Jarang kita pinjam dari overseas. Dan sekali saja kita pinjam sedikit lebih dari overseas. Dan kita pinjam pun 53% dari GDP negara lain di barat, 150%, 20%, ke 53%. Kita tak banyak pun. Dan kebanyakan dari lokal. Sekali saja tahun 86, apabila kita dilanda oleh krisis yang begitu sengit, kita pinjam sedikitlah dan lebih dari luar. Dan 3 tahun kemudian, tahun 89, ekonomi dah kukuh kembali. Dan pada masa itu saya kerja di Bank Garam. Jadi bos saya Anwar Tan Sri Jaafar Hussein panggil saya satu hari, dia beritahu saya, "Nur Muhammad, kita dah duit banyak sekarang, reserve banyak pun pada masa itulah 10 bilion, yang tak banyak lah tu. Hari ini kita ada $143 billion reserve. 143 bilion reserve kita ada. Dan ada orang kata kita akan jadi bankrupt. Tak masuk akal. Dengan reserve $143 billion, mana boleh kita jadi bankrupt?" Tapi itu hal lain. Balik kepada cerita. Jadi bos saya Tan Sri Jaafar Hussein minta saya pergi cari pesi peminjam di seluruh negara, bayar balik pinjaman lebih awal. Satu perkara yang tak pernah dibuat oleh negara-negara lah, sebab negara-negara selalu cuba pinjam, bayar balik pinjaman kemudian dari tarikh matang. Kalau tarikh matang 1986, dia minta, dia pergi negosiasi, bayar balik 2-3 tahun kemudian. Dipanggil rescheduling. Popular juga lah pada masa itu rescheduling. Tapi kita nak buat prepayment. So saya pun pergilah jumpa dengan si peminjam bank-bank. Mereka memang akhiran lah, tak percaya. "So are you sure you want to pay back earlier or later?" "I want to pay back earlier." "So no other country does it. Why you want to pay back earlier?" "So we say we have a lot of money now. You want to pay back earlier." So jadilah pay back earlier. Except for one Japanese banker. Pergi jumpa Japanese banker itu, sama lah cerita, nak tahu bagi balik, bayar balik earlier. Mula-mula tak percaya dia. Lepas tu dia faham kita nak bayar balik earlier, dia kata tak boleh. Dia punya nama Tomato San. Tomato San, dia panggil saya Nur Muhammad San. Dia kata, "Nur Muhammad San, no,
I said, Mr. Tomato-san, why no? He said, dia kata, no, because in our agreement, the loan agreement, there is no prepayment clause. Betul lah, itu sebab kita pun bila dapat pinjaman tahun 86, kita tak sangka kita akan bayar balik lebih awal. I say it's true, we made a mistake, we didn't put a prepayment clause, but we really want to pay back to you. If you need, if there's a penalty, okay lah, kita bayar penalty sikit. Oh, you say no, it's not a question of penalty. We don't want to, you to prepay, because you said your name Malaysia is in our book. We, Nomura Security, is the lender to Malaysia. We are very proud to be lender to Malaysia. We don't want to take out your name. Itu bukan U35 lah, itu dah lebih besar. Tapi lebih kurang persis sama lah U35. Dia ada U35, dia ada nama kita. So saya balik cerita ke bos saya, Dr. Hussein. Kebanyakan kat saya kata, okay, tapi Jepun ini degil, dia tak mau membenarkan kita bayar balik. Saya boleh lihat lah keluar mata menti saya mata. Menti saya mata. Sebab begitu terujar, begitu gembira. Sebab ada negara yang menghormati, satu dunia sebenarnya menghormati kita, letak kita di tahap yang begitu tinggi, sampai kita nak bayar balik pinjaman pun mereka tak terima. Adakah kita nak bayar balik pinjaman, si peminjam kata tak mau terima? Itulah tahap kehormatan kita. Tapi ada orang hari ini kata kita akan jadi bankrupt. Tak masuk akal. Kalau kita tak nak masuk akal, tak ada, kita nak jadi bankrupt, mestilah orang yang terima kita punya duit, dia orang tak mau percaya kat kita. Nah, itulah taraf kehormatan yang diberikan kepada kita. Jadi dalam kita menguruskan dengan mungkin dengan 30 ministry, jabatan yang banyak, nampak banyak, tapi tugas-tugas itu ada. Dan kita di antara negara yang dianggap cekap. Tetapi sungguh pun begitu, kerajaan akan sentiasa membuat perubahan dan mengambil tindakan supaya apa-apa yang kita buat itu tidak kita buat dengan shortcut measures. Tapi cara kita kerja pun kena berubah. Sebab hari ini, dulu 50 tahun pertama kita membangunkan negara dengan konsep factor of production, land, labor, capital, entrepreneurship. Jadi lebih kita land, lebih capital, lebih entrepreneurship, kita membangunkan negara. Lebih labor. Tapi 20 tahun yang kedua ni, that theory of land, labor, capital, entrepreneurship yang kita belajar di sekolah itu tak boleh pakai lagi dah. Boleh pakai sikit-sikit tapi tak terlengkap, tak sempurna. Selain dari land-labor capital entrepreneurship, factors of production, yang menjadi begitu penting hari ini dalam negara kita dan di mana-mana pun, ialah productivity, ialah innovation, ialah creativity. Dan inilah yang akan menjadi faktor yang lebih penting dalam urusan pentadbiran kita. Dan EPU juga tahu dan telah memberi fokus kepada faktor-faktor ini. Dan kerajaan tidak akan buat apa-apa untuk shortcut, untuk mendapat hasil yang nampak baik, tapi pada jangka masa adalah tidak begitu baik. Soalan? Equity and the policy the driven towards for the equitable distribution of wealth. And when you bring equity and social justice, whether we are converging towards ways of equity or that social justice is meant for everything, I mean, is respective of the race. That's my first question. The second one is that when we link economic justice and social justice, I mean, this is a very, it's a complex, tie we need to achieve, whereby
we have to not only talk about social justice, but also in terms of economic justice. I mean, in terms of opportunity for everyone. So in that context, I just would like to get a view how the government will be moving towards that area. So konsep social justice ialah satu konsep yang tujuan kita ialah untuk A, memastikan sebab semua community, semua kaum, sub-community hidup selesa di negara, hidup selesa dan dalam keadaan yang aman sentosa. Dan kehidupan selesa mereka itu peluang untuk mereka bekerja, peluang untuk anak mereka masuk sekolah, tidak bergantung kepada race, untuk semua. That's social justice. Dan ini kita dah dokumentkan dalam rancangan Malaysia ke-10. Sebab dalam rancangan Malaysia ke-10 pun kita dah mula proses thinking ini dengan memberi tumpuan kepada 40%, lowest 40%. Dalam dokumen sebelum rancangan Malaysia ke-10, kita wujud the bottom 40%. Tapi kali ini kita wujud the bottom 40%, yang memang dalam bottom 40% ada Melayu, Cina, Bengali, Serani, orang asli, semua ada bottom 40%. Dan kita memberi tumpuan kepada bottom 40% ini supaya kita tahu kehidupan mereka sungguh pun bukan miskin, tidak begitu selesa. Kita nak angkat mereka hidup dalam keadaan yang lebih baik. So nothing to be the place, and we just want the same opportunities for all of them to improve themselves. So kita dah from race-based development, kita dah mula dah ubah dah. We have gone to concept satu Malaysia, concept for social justice for all. Social justice for all, of course, termasuk mereka yang pada masa ini handicap sedikit, perlu bantuan lebih. Jadi for the bottom 40% itu memerlukan bantuan lebih. Dan 76% dari bottom 40% adalah community Melayu, dan mereka memerlukan bantuan lebih. Jadi banyak agensi-agensi juga ditubuhkan untuk membantu mereka. Satu lagi konsep dan satu lagi perubahan yang akan berlaku mulai sekarang dalam konsep social justice ini ialah untuk 50 tahun pertama, kemiskinan itu disinonim dengan kampung-kampung luar bandar. Kalau kita fikir tentang kemiskinan, kita lihat petani miskin, nelayan miskin, dan kita pun mewujudkan banyak agensi untuk bantu pelajar dan lain-lain. Dan memanglah melalui agensi-agensi ini kita mencapai banyak. Tapi hari ini kemiskinan juga sudah mempunyai satu wajah urban. There is urban poverty, dan this has happened because migration from rural to urban. Dan lebih penting juga kita patut sedar, tahun 57, 80% dari penduduk Melayu tinggal di kampung. Hanya 20% tinggal di bandar. Hari ini 70% sampai 65% tinggal di bandar, hanya 30% lebih tinggal di kampung. Orang Melayu juga selalu dianggap sebagai orang Melayu itu dari kampung. 55% dari orang Melayu hari ini tinggal di bandar. Ada juga yang dengan pendapatan yang rendah. Tetapi dalam kita mewujudkan infrastruktur, agensi-agensi kerajaan untuk membasmi kemiskinan, agensi-agensi adalah untuk luar bandar. Kita tak ada banyak agensi untuk bandar. Jadi,
mulai sekarang kita kena buat satu reformasi untuk memastikan bahawa ada agensi-agensi juga yang memberi tumpuan untuk menghapuskan kemiskinan di bandar. There has to be a change because the demographics dah berubah tapi infrastruktur belum, patut berubah. Soalan? Dewan ni? Masih, Ustaz. Macam mana sungai sikut? Sejahtera dan suam. Kerana Cameron Highland dingin. Dingin lah. Dia tak panas lagi dah. Dan saya tak sering. I think the discourse is quite intellectual. So I think I've got to put something in front to get your views and I'd like my friends to share. Civilization, we are moving towards a developed nation. And it's very difficult from a middle income nation to migrate to a developed nation. There are two things that I would like to share with you that I would like your thoughts. Number one is civilization is all about naturalization of the quality of life. That embeds greatly the value systems that we carry. I compare, let's say, Australia and Singapore. There are people who are naturally humble and they take their work very much professionally. If you approach them, they do it well. They make sure they don't throw garbage everywhere. They make sure the toilets are clean. These are basic fundamentals of civilization. Kemadanian. But Singapore is forced by law. You don't throw a cigarette butt, you'll get fined. You don't park here, you'll get fined. So there are two engineering of civilization. One is the natural way that you pick up and you carry it with you. The other way is to force by law. Do you think Malaysia can migrate to the naturalization of civilization in the so-called developed nation we're talking about? Can you do that? Do you think we are very much caught in this system where we want to park in front of the shop to buy things? You don't care about parking. How do you transform this? This is going to be the greatest challenge from the GTP to the ETP to the PTP. Now we're talking about STP, Social Transformation Program. And that's going to be the most difficult to create the quality of life that Malaysia wants to. So that's one thought for us to share. The second thought that I'm thinking is innovation. Democratization allows innovation. A system that has too much of regimentation of thinking will not catapult the individual to think in a very multidimensional manner for that innovation and creativity to be a culture. Do you think Malaysian population can now be exposed to that kind of democratization in the system of school, that can they allow that kind of change within their mindset for that, we call it innovative revolution? Thank you, that's it. Terima kasih. Untuk SKD Rumah ni, soal itu penting sebab dalam buku-buku rekod kita tentang wawasan 2020 kita akan jadi negara 2020, pada tahun 2020 kita akan jadi negara maju. Kita selalu beri butiran-butiran berkaitan dengan pendapatan. Tadi pun saya sebut pendapatan $15,000 per capita kita akan capai pada tahun 2020 atau lebih awal. Dan dengan itu kita akan menjadi sebuah negara maju. That is partly right. Tapi the point yang Datuk sebut itu penting. Sebab untuk kita anggap diri kita sebagai sebuah negara maju, tahun 2020 kita negara maju. Adakah kita menjadi negara maju semata-mata kerana pendapatan kita $15,000 per capita? Saya berpendapat, saya
beranggapan tidak, saya berfikir tidak. Sebab saya setuju dengan Dato' S.K. Germani, kita sebagai sebuah negara maju mesti mempunyai nilai-nilai negara maju. Dan saya dalam hal ini saya nak sebut satu cerita. Kawan saya pergi kerja di Norway. Norway ni dia kerja Norway, tapi selalu kita baca buku tentang Norway, Scandinavia, Finland, negara-negara Scandinavia. Dan selalu disebut dasar ekonomi mereka susah nak faham. Bukan sebab bahasa dia susah nak faham, tapi dasar ekonomi mereka susah. Susah nak faham sebab di Norway, Sweden, Denmark, Finland, cukai pendapatan mereka tinggi. Ada sampai 80% marginal rate of tax. So, orang yang dapat gaji banyak-banyak, dari $1 kena bayar 80 sen untuk belanja. Itu. Satu lagi, dia punya welfare payment begitu generous, begitu bermurah hati. Kalau kita kerja sebagai timbalan ketua pengarah EBU, lepas tu tiba-tiba diberhentikan, bukan salah apa, diberhentikan saja. Kita menang jadi menganggur. Tapi di sini belum risau lah. Kalau kita baru kahwin lagi risau. Tapi di Norway tak perlu risau. Di Norway kalau diberhentikan tak ada kerja sebab the guy lost the job because of some restructuring ke apa, dia dapat balik gaji dia sebagai timbalan KSU ke apa, 80% saya dapat sampai ke akhir hayat. Hidup sama juga kerja tak kerja. Jadi kita kalau fikir, kita fikir negara macam ini patut hancur lah. Tak masuk akal dia punya polisi. Tetapi negara Norway makin lama makin maju. Makin lama makin maju. Dan dianggap sebagai negara yang mungkin dalam banyak segi lebih maju dari Amerika. Finland lebih maju dari Amerika dan lebih maju dari semua negara dalam satu bidang sebenarnya. Finland satu lagi ni. Dalam bidang pendidikan, bila mereka buat test sains dan matematik, negara nombor satu dalam dunia Finland. Padahal, tuan-tuan fikir, padahal Finland tak ada private school. Dan ni kita yang ada duit hendak anak cucu, anak-anakkan hantar pergi belajar di private school. Tapi Finland tak ada private school. Semua belajar di sekolah kerajaan. Semua belajar sekolah kerajaan Finland. Tapi bila buat test, nombor satu dalam dunia. Tapi polisi sama lebih kurang in Norway. High unemployment payment, high taxes. Jadi saya balik kepada kawan saya bekerja di Norway. So dia bekerja, dia tengok kawan dia datang pagi jugalah, pagi sebelum, pagi sangat. Dia pun pergi before 8:30. Kawan dia datang pun buat 8:00. Parking lot banyak, tapi kawan dia park dekat far away dan jalan masuk tinggal. So kawan saya pun dah faham lah, di Malaysia Dato' S.K. Mani pun kata di shopping lot pun kita park depan. But this is an office lot, banyak tempat, tapi dia park jauh. So I said, why you parking your car so far away? There's so many parking lot, you arrive so early. Oh no, is there arrive early? So I park far away, so that my friends who arrive late, who have to clock in just before 8:30, they can come park nearby and clock in and be on time at 8:30, so that my friends don't have to walk far. Kita tengok fikiran dia fikir tentang kawan-kawan dia yang akan mungkin datang lambat, dapat parking lot yang dekat, easy to clock in. Satu hari juga kawan saya di Norway itu
dia punya colleague beritahu dia nak pergi land office, dia akan datang setengah jam lewat. Dia nak tukar hak milik tanah. So kawan saya beritahu hak milik tanah nak tukar. Tak ambil cuti ke? Itu belum ambil cuti. Boleh buat dalam berapa lama? Boleh buat dalam setengah jam. Okay. Di Malaysia kalau nak tukar hak tanah 2 tahun. So dia pun tak percaya kawan dia tak ambil cuti pun. Dia bagi tahu, hanya bagi tahu mungkin saya lambat setengah jam. So dia pun tak percaya lah kawan dia akan datang balik pukul 9. Kawan dia datang balik pukul 9. Kata dia pejabat tanah buka pukul 8:30, dia dah pergi buat buka tanah dari ibu dia kepada dia. Dapat title baru, masuk hospital. Inilah efficiency. Inilah the attitude. Efficiency. Jadi saya setuju lah Dato', 100% saya setuju. Untuk menjadi sebuah negara maju, bukan saja pendapatan yang penting, tapi cara kita fikir, nilai-nilai murni kita, disiplin kita penting. Singapore, of course, that use the force of law to do it. Dan kerana Singaporean bila dia keluar, dia perangai lain. Dia sempat perangai lain. Apalah, itu Singapore. But I think we can do it. Sebab kita ni di Malaysia, kita ada Melayu, Cina, India. Dan kalau kita lihat pada culture kita, Melayu, Cina, India dan lain-lain, culture kita dan agama kita memang mengajar kita untuk disiplin. Agama kita, Islam, Buddhism, Hinduism, Taoism, memang tentang disiplin. Tentang disiplin, tentang kerja, tentang orang lain. That is what has been taught to us. Jadi kalau kita ikut sistem-sistem agama kita pun cukup lah. Kita will be a very good moral society. But I think we can do it. But that is something that's also important. Going forward. Please just say. Dari UKAS. Dari UKAS. Selamat pagi, selamat sejahtera, salam satu Malaysia. Yang Muhammad Nasri. Nama saya Tan Yu Chong daripada UKAS, JPM. Soalan saya tak susah, tapi saya berkait dengan tapi jawapan saya mungkin susah. So, thank you, Nasri, for your explanation on the evolving process of economic development and the relationship between the political development and social justice. And I also call, based on your explanation, notice that your main concern, one of your main concerns is how to closing the gap of poverty. My question is, to what extent the correlation and all these activities will help to close the gap of social justice towards better happiness index, as mentioned by Prime Minister. Kita ada index GDP. GDP measures menjadi kayu ukur untuk keadaan ekonomi, dan banyak negara menggunakan GDP. Pada masa yang sama, kita juga ada 2-3 indeks yang lain. Ada juga happiness index, not very popular about country, tapi ada misery index to measure how miserable you are. Betul, ada. Dan dia simple saja. Misery index is summation of inflation plus unemployment. Kalau katakan inflation 10%, unemployment 25%, dan negara-negara barat dah 25% lah. So it's 35% memanglah miserable. Dan kalau kita measure ourselves against the misery index, inflation 2%, unemployment
mungkin 200, 400. So misery index is very low. So the reverse of misery index would be happiness. So we should be very, very happy people. So itu satu misery index. Well-being index kita ada, tapi belum fine tune to measure the well-being, because beyond the GDP, there's also the issue of how secure you are, how clean is the environment. So all that gives you the well-being index. Happiness is the most complicated. You can avoid from happiness index because happiness is the state of the mind. You look at a guy who is poor, but he may be very happy. He has a wife who doesn't cause him any problem. He has children who are very angel. Tapi he's very happy. But you have a man who duit banyak, top 20%. Balik rumah, dia kena balik rumah mana yang kita kena pergi sebab dia ada rumah. Itu misery index lah, dia ada dua rumah. Dan tiap-tiap rumah ada masalah. So he's not unhappy. So macam mana nak create a happiness index? So that is the issue lah. Di Amerika Syarikat pun, bila mereka menjadi sebuah negara merdeka, sebelum itu pun, bila the founding fathers landed in 1778, mereka nak buat satu constitution. So mereka pun bincang dengan constitution, nak masukkan happiness. So they wanted to say, America is a land where everyone has the right to life, liberty, and happiness. Life, liberty, semua setuju lah, okay. Tapi when it comes to happiness, there was a lot of debate. How do you say a person has the right to happiness? How do you make the happiness into a normal human right? So it was diluted. So life, liberty, and the right to happiness. Not life, liberty, and happiness. But the right to pursue happiness. Jadi, tapi penting untuk kita ialah relations are happy. That is very, very important. And to be happy, one is you need no poverty. And the poverty should not be there, and poverty is not there. The other is the inequality must not be very wide. Satu phenomena unfortunately in the world today, sekalipun negara dah maju dengan pendapatan yang tinggi, tapi perbezaan pendapatan is a major problem. It's widening all over the world. In American Syarikat, the last 3 years, 93% of the increase in income, 93% of the increase in income went to 1% of the population. Top. It's a fact. 93% of the increase in income went to 1% of the top. This is real inequality. Tapi alhamdulillah, bagi kita, Kamarul bagi kita saya tadi, kita punya Gini coefficient dah turun dari 0.441 dulu to 0.430. So this shows that our income equality is becoming even better. But the most important thing to me to make relations happy, one, you must have enough money to live, and you must not be a vulnerable group. So the quarter 40% you have to live them up. Vulnerable is one day you're okay. Tapi tiba-tiba ibu mertua sakit ke ibu sakit, kena bawa pergi jumpa doktor, then you have to spend more, then you become problem, vulnerable. So we have to bring it up, small social safety net. That is important. But the most important is everyone must feel the sense of fairness, that the government is fair. Of course, the government cannot solve all the problems. No government can. But as long as you know the government is fair, I think people, that will add to the people's happiness, apart from environment, safety. So this is what our government is trying to do. Dato' Sri Najib pun, itulah yang
policy, dia dia menunjukkan kepada semua bahawa kerajaan mungkin tak lengkap dari segi semua perkara. Mungkin kita juga kadang-kadang buat mistake. Tapi yang penting sekali kita mempunyai nawaitu yang ikhlas dan kita adil. Kita adil, we are fair in doing whatever we want to do. We want to remove social injustice. We want to, anywhere we see social injustice, sometimes we can remove it sort of the pen, we will remove it as well. Okay, soalan. Maksudnya saya cadangkan supaya mungkin ada soalan untuk peserta wanita kan, sebab soalan pun ada ya, daripada wanita kalau boleh berapa soalan. Negara kita pun dalam tempoh 50 tahun yang paling beruntung adalah wanita, sebab dalam tahun 57 tak banyak wanita bekerja di sekolah pun, tak banyak wanita di sekolah, tapi hari ini alhamdulillah syukurlah adalah wanita lah. 65% dari pelajar universiti wanita, jabatan-jabatan tinggi pun wanita, KPIPU wanita, KPI UKAS belum lagi, UKAS KPI statistik wanita, Benggala wanita, dulu Securities Commission wanita, Income Tax wanita dulu, Asma Abdullah. Jadi kita tidak ada glass ceiling. Dan Rafidah Aziz dianggap sebagai the bravest man in the cabinet. Dululah dia. So we have no glass ceiling. And that is very good. Sebab dalam kita menjana ekonomi, kita kena menggunakan 100% human resource. Kalau kita hanya menggunakan 50%, then we are not optimizing ourselves. So kita sejak dahulu lagi, we wanted to use 100%. Now it's very clear that that using the 100% of population, no glass ceiling, no gender bias, has really worked to creating where we are today. Ini ada soalan dari wanita. Tadi izinkan saya kalau sekiranya sementara menunggu wanita untuk membuka soalan. Saya tertarik dengan apa yang Tan Sri sebut tentang, saya rasa mungkin secara tersirat, tentang transformasi peranan EPU. Boleh tak Tan Sri berikan sedikit apa sebenarnya hasrat Tan Sri yang perlu EPU ataupun agensi-agensi yang berada di sini, UKAS atau ASU, untuk bergerak secara fungsi transformasi yang Tan Sri inginkan untuk kita bergerak untuk mencapai matlamat, untuk mencapai, untuk kita kata menangani masalah seperti isu-isu social justice yang tadi sebut tadi agak kompleks dan untuk ditangani seperti itu. Mungkin kan sedikit soalan baik dan kita EPU lahir sebelum Malaysia lahir. Malaysia lahir tahun 57, kita lahir tahun 56. Dan kita pada 50 tahun pertama, kita memainkan satu peranan yang penting sekali dalam transformasi negara. Sebab tiap-tiap Malaysia plan, kita ada target pertama mungkin membasmi kemiskinan. Lepas tu kita lihat kita bergantung itu banyak pada getah dan bilik timah yang dangerous. Kita memperbagaikan ekonomi, termasuk komoditi yang lain. Lepas itu kita buat infrastruktur. Dan tahun 80-an, semua harga komoditi merunduk. Kita fikir kita patut memperbagaikan ekonomi away from komoditi. Kita buat industri, E&E, chemical, petroleum. Dan jadi ada timah tiap-tiap 5 tahun ada timah, dan kita lah yang memainkan peranan yang begitu penting sekali dalam transformasi pertama. Tapi zaman itu dah berubah dan kita pun sudah jadi negara yang hampir maju. Jadi EPU masih ada peranan, kita masih allocate resources which is quite mechanical. Jadi apakah dulu yang kita
bila kita membawa transformasi ini, we came with passion, education, and staff were completely dedicated, working day and night. Sampai jadi ada cerita seorang wanita, bekerja wanita kerja sampai 2-3 pagi buat laporan, suami dia mengamuk. Sudah, wanita itu masih kerja, suami dia masih ada. Wanita itu dah kira tinggi lah, suami sudah tahu, tapi pada lah masih kahwin. So, cerita macam-macam. Tapi hari ini, transformation pertama dah wujud. So, where is our passion? Kita nak buat dengan passion macam kita buat dulu. Where is it? Kerja biasalah, okay, resources, orang minta duit, kita tolak, kita situ buat revenue management. Semua itu penting, memang penting. But selain dari kerja-kerja yang wajib, apa yang kita boleh buat with passion and commitment? I think the way the answer is social justice. We have to commit ourselves to PU to bring about greater social justice. Bukan senang, tapi kita at least can think of it as a way forward. Tan Sri, kita pun dah capai ke jam 10:30. Walau macam mana pun saya masih minta sekiranya ada soalan daripada seterusnya ke lagi. Sekiranya tak ada, saya ada. Okay, sekiranya tak ada, saya ucapkan banyak terima kasih di atas kata pengetahuan oleh Yang Berhormat Tan Sri Yang Berhormat Yaakob dan di atas soalan-soalan yang ditanya oleh rakan-rakan termasuk YB SK Dewa Mani. Saya dimaklumkan oleh Rusdia bahawa penanya-penanya soalan akan diberikan hadiah misteri. Akan diberikan hadiah misteri dan pihak Rusdia akan menghubungi lah, ya. Jadi tanpa melengahkan masa, ya, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah di atas kehadiran tuan-tuan, ya, dan telah menceriakan majlis pada hari ini. Dan saya berpandangan bahawa Tan Sri secara nyata dan juga secara tersirat tadi telah pun memberikan amanat kepada kita bagaimana caranya untuk kita bergerak, ya, untuk 50 tahun akan datang, ya, di mana beliau menyatakan bahawa kita perlulah lebih passionate dalam menjalankan pekerjaan dan meningkatkan komitmen. Dalam masa yang sama, kita perlulah juga memikir atau menyelesaikan isu iaitu social justice. Jadi dengan itu saya menyerahkan kembali kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Tuan Amrita. Apa yang kita terima kasih kepada Tuan Amrita. Buah longan beli sekati, buat makan di atas jambatan. Pesanmu Tan Sri, kami ingati jadi azimat dalam ingatan. Majlis merakamkan setinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Tan Sri kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama menjayakan program eksklusif bersama YB Menteri pada pagi ini, dan juga setelah penghargaan ditujukan kepada Cik Zainal Azman bin Abdul Samad, Timbalan Pengarah Seksyen Pengagihan Unit Perancis Ekonomi di atas kesudian beliau. Bertindak sebagai moderator bagi sesi buah bicara sebentar tadi. Tepukan untuk Puan-Puan. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan kepada Yang Berhormat Tan Sri, majlis kini mempersilakan Yang Berusaha Encik K. Yogiswaran, Timbalan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, untuk menyampaikan cenderahati tanda ingat-ingatan daripada seluruh warga Unit Perancis Ekonomi kepada Yang Berhormat Tan Sri Nor Muhammad Yaakob. Dipersilakan.